luar dunia tak hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun ternyata beberapa makhluk hewan juga tak sedikit yang pernah tercatat dalam rekor dunia. Seperti yang dinobatkan pada hewan-hewan berikut ini. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 hewan pemegang rekor dunia. Diawali dengan hewan honey badger atau luwak madu. Hewan yang biasa ditemui di Afrika dan Asia Barat seperti Iran, Irak, Pakistan, dan India ini sangat menyukai madu. Demi menemukan madu, hewan ini sering mengabaikan keselamatannya ketika masuk ke sarang lebah yang dapat menghantarkannya pada kematian karena hewan ini disebut luwak madu. Bahkan binatang ini sempat masuk dalam Guinness Book of Records dengan gelar World's Most Fearless Animal atau hewan yang paling tidak mengenal rasa takut. Hewan ini akan menyerang siapapun lawannya, termasuk hewan yang jauh lebih besar darinya, seperti membunuh kalajengking beracun, rusa, singa, buaya, dan merupakan pembunuh ular sepanjang 1,5 meter paling efektif dalam 15 menit. Keganasan hewan ini telah sangat terkenal, sehingga leopard maupun singa sungkan untuk memangsanya. Selanjutnya adalah Snoopy, pemegang rekor sebagai anjing cloning pertama di dunia. Di Korea, seorang peneliti mengumumkan hasil cloning anjing pertama di dunia. Dalam proses yang sulit, para peneliti menggunakan 2.000 sel telur untuk memproduksi 1.095 embrio yang disuntikan ke 123 ekor anjing. Dari ratusan percobaan itu, hanya ada 3 ekor yang hamil. Dan Snoopy adalah satu-satunya anjing hasil cloning yang mampu bertahan. Snoopy merupakan anjing berembrio Afghan Hound yang dilahirkan dari seekor Golden Retriever. Snoopy pernah tercatat di majalah Time di tahun 2005 sebagai The Most Amazing Invention. Dan penemuan ini menjadikan inspirasi atau mungkin titik awal dari percobaan cloning anjing setelahnya. Seekor anjing Collie Gembala telah dinyatakan sebagai anjing pemegang rekor menuruni anak tangga terbanyak yang pernah ditempuh seekor anjing. Sweetie menuruni anak tangga sambil menyeimbangkan sebuah gelas yang berisi 5 ons air sebanyak 10 langkah atau sekitar 100 meter dengan waktu tercepat, yaitu sekitar 2 menit dan 55 detik. Tak hanya itu, Sweetie juga dapat menaiki tangga dengan mata tertutup sambil membawa segelas air di kepalanya tanpa menumpahkannya sedikit pun. Atas kemampuannya menakjubkan tersebut, Sweetie pun dinyatakan sebagai anjing pemegang rekor terhebat yang dapat menyeimbangkan air dalam gelas. Rekor selanjutnya dipegang oleh Scarlet Magic. Seekor kucing Savannah F1 ini memegang rekor dunia untuk kucing piaraan tertinggi yang berukuran 17,1 inci dari bahu hingga ujung kaki. Kucing Savannah adalah jenis hibrida kucing domestik yang persilangan antara kucing domestik dan serval, kucing liar asli Afrika. Kucing yang dinobatkan Guinness Book World of Records ini sebagai kucing terpanjang di dunia ini merupakan hewan peliharaan milik Draper Kim, seorang wanita asal Amerika Serikat. Hewan pemegang rekor berikutnya adalah Tillman, seekor anjing bulldog Inggris yang mampu menempuh jarak 100 meter hanya dalam 19,68 detik pada tahun 2009 dalam acara X Games di Los Angeles, Amerika Serikat dengan menggunakan papan luncur skateboard. Tillman beraksi dengan skateboard saat The Lone Star Pet Supply Show di Freeman Coliseum San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada 23 Oktober 2009. Tillman bukanlah anjing sembarangan. Ia tercatat di Guinness Book of World Records sebagai anjing tercepat di dunia yang memainkan skateboard. Sesuai dengan kehebatannya, nama anjing juara ini berasal dari nama mendiang Pat Tillman, pemain NFL, Liga Sepak Bola Khas Amerika, yang melepas karir olahraganya untuk bergabung dengan militer Amerika dan meninggal di Afghanistan. Selanjutnya adalah Oscar.
Kucing lokal hitam ini merupakan binatang pertama yang memiliki kaki implan dengan kaki bionik. Bagian bawah dua kaki belakangnya tertebas oleh kendaraan pemotong jagung yang lewat sekitar 2009 lalu. Namun kini Oscar bisa kembali berjalan sekaligus mendapat gelar baru sebagai kucing bionik pertama di dunia. Kaki belakang Oscar dipasang kaki bionik secara permanen, di mana kaki palsunya dibor pada kaki aslinya. Melalui operasi dilakukan oleh Sir Ray Fitnall Fitzpatrick, kaki bionik Oscar telah menghabiskan biaya sekitar 54 juta rupiah. 4 bulan usai operasi, Oscar kini sudah bisa berlari. Akan tetapi, kaki bionik Oscar tidak cocok untuk lingkungan luar, sehingga Oscar menjadi kucing yang hidup dalam ruangan. Rekoran terakhir adalah burung Gallinagos media atau biasa disebut Great Sniper. Hewan jenis burung blackcap ini ternyata mampu terbang mengarungi jarak hingga 6.500 km tanpa henti dengan kecepatan mencapai 97 km per jam. Fakta itu diketahui setelah seorang ilmuwan memasang penanda elektronik pada tubuh burung yang seukuran merpati kecil ini. Dari observasi itu, Dr. Raymond Claesson, ilmuwan dari Lund University, Swedia, mendapati bahwa burung blackcap ini bisa terbang sejauh 6.170 km nonstop dari Eropa ke Afrika pada bulan Agustus, 7.153 km nonstop selama 3,5 hari pada periode terbang berikutnya, dan 4.620 km selama 2 hari pada periode terbang lainnya. Burung warna coklat ini menghabiskan waktu musim panas di wilayah timur Eropa dan musim dingin di Afrika, serta singgah di wilayah Inggris saat musim gugur dan semi. Dengan kelebihannya tersebut, blackcap ini menjadi salah satu burung dengan kemampuan terbang terhebat di dunia. Sayangnya, populasi burung kecil dan hebat ini terancam akibat perburuan dan hanya bisa dijumpai 2 hingga 3 kali dalam setahunnya.